sama Gurkem Gede. Video kali ini guys, kita kemarin udah mereview yang versi press serpernya guys. Kali ini kita main versi globalnya guys. Yang globalnya ini enaknya udah banyak hero-nya guys. Kalau yang versi perseper tuh belum banyak guys. Dan kali ini gue udah login ke 7 hari dan mendapatkan Fae Ninja SS pertama kalinya guys. Gue udah naikin levelnya. Fan teman-teman. Untuk skillnya kita lihat sendiri, kayaknya skillnya tuh biasa aja sebenarnya guys ya. Total 110 damage ke enemy. Nah kita lihat dulu guys, biar kalian sebagus apa sih pen ini kalau kalian main game ini ya. Mungkin pertama kali kali kalau yang sepu-sepu guys ya biasa aja kayaknya guys ya. Bagus nggak sih guys? Coba komen ya. Wis. Kita lihat nanti ultimate nih, kayak coach lambatin ya. Sangat cepat sekali. Nah ini ultimate-nya. Shinoten Zeta. Seperti itu guys ya. Shinoten Zeta terus ketimpa batuan aja gitu. Bukannya yang bulat-bulat yang seperti matahari terus ke drop gitu. Enggak guys. Beda ya. Dan selanjutnya kita akan mau gacha ada ini ya guys, lotre guys. Lucu juga ya ada lotre di game ini guys. Dan ini bisa dapat lihat ya. Ninja SS 30 kali, guys. Bisa dapat Ninja SS ya. Kemudian kita coba gacha yang biasa-biasa dulu aja, guys, yaitu Ninja S di game ini, guys. Nih ya, kita ada punya 50, guys. Untuk di sini masih belum. Ini ya. Kita coba guys, 50 kali gacha. Apakah bisa mendapatkan Ninja SS? Masih penasaran gue guys. Apakah bisa dapat Ninja SS atau cuma modalnya S doang di game ini guys? Dapatnya banyak guys Ninja S-nya. Yang SS sulit sekali ya nggak dapat. Lanjut lagi. Langsung kita buka. Dapat. Ya dapatnya Sakura guys. Ninja S-nya Sakura. Gasket lagi. Oke, kita buang dulu. Buang aja, guys. Ini buang aja. Buang. Kita buang aja, teman-teman. Gasket lagi, guys. Kita gacha 30 kali. Skip. Oke. Oke, lumayan. Dapat Might Hoga itu. Skip. Oke, kurang. Lanjut lagi. Penuh lagi. Oke. Tuh, 2, 3. SS. Nah, nggak dapat guys. Berat ya. Nah, kalau ini dia per elemen. Tanah, air, api, listrik. Kita coba ini guys. Gacha satu-satu guys. Oke, next. Habisin aja guys, gacha terakhir aja nih ya. Game-nya sulit banget dapat karakter-karakternya guys. Gak suka gua. Dapat. Ya. Gak dapat. Nah, ini harusnya dapat guys. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 please. Please, yo dapat ya minimal Sasuke, Obito. Tuh 2, 3. Terakhir. Kurang banget, guys. Masa kita melihat gameplay-nya seperti ini, guys. Masa gameplay seperti ini, guys. Let's go lah, kita pusing aja, guys. Nah, untuk dapat karakternya, guys. Tiket Ninja S-nya itu tinggal push-push aja story-nya guys. Memang kalau game ini emang kayak gini guys. Oh kalau gak salah ada gift code terbaru guys. Katanya sih ada gift code terbaru guys. Ntar gue cek dulu guys. Takutnya ada gift code terbaru yang terlewatkan teman-teman. Sambil kita nge-push, kita cari dulu gift code-nya ya. Oh ternyata bener guys, ada gift code terbarunya guys. Kita langsung saja guys, kita meredup gift code-nya ya. Klik ini, terus gift code. Gift code ya kalau nggak salah April food D huruf besar AK
Iya. Coba kita lihat, guys. Lah. A for real food day. Nah, ini huruf besarnya harus diperhatikan, guys. Tidak ada huruf S, jadi kita gini. Nah, kita coba ya, 1 2 3. Bukan food, tapi full, full. Dah enggak bisa, cuy. Yang paling kode, coba pakai huruf kecil semua, guys. Ternyata tidak bisa, teman-teman. Wah, penipuan. Yaudah deh, kalau gitu kita coba gacha di event terbarunya, guys. Yang ini ya. Kita coba yang ini, guys. Ini kalau ini ada slotnya ya. Kenapa ada slotnya, guys? Aneh banget, coy. Pakai duit aja, guys. Nah, udah ada jackpot. Game judi, guys. Ini game judi, teman-teman ya. Tuh, dapat itu doang, guys. Dapat ini. Fungsinya buat apa, coba? Oh, buat dapat tiket. Oh, bisa dapat karakter di sini, guys. Tapi harus 400. Oke, full Obito, guys. WD. Oh my god. Tapi kita harus beli pakai diamond. Oke, guys, kita coba, guys. Lagian aku tidak mau main game ini lagi. 30 ya. Langsung. Oh, kalau langsung dibagi itu, guys. 1 2. Nah, kalau bosen ganti ke sini. Tuh. Nah, nanti tuh terkumpul sini, guys. Dah, habis duitnya, guys. Next. Game apa sih ini, guys? Ke dapur lagi nih. Habis duit gua, guys. Kenapa ninja? Nah, dapat dua tuh. Dapat 100. Nah, ini dia, guys. Kita bisa gosok-gosok dan kita bisa beli. Oke, ada dua. Ada 11. Nah, kalau kita berhasil, guys, dapat ninja SS ini, guys. Jangan-jangan lebih worth it di sini ya. Oke. Satu-satu lagi, guys. Dapat satu, guys. Wah, mending ambil di sini ya. Tuh, 2 3. Dapat ungu 2, guys. Nice. Ya dong, SS. Ah, kurang. Kayak ini, guys, game apa? Loter-lotre yang di anak SD, guys. Nanti ada bomnya gitu, kalau bomnya gagal. Ah, ungu. Ungu lagi. Eh dong. Nih, guys, dapat ini, guys. Nih, guys, ini, guys, ini, guys, ini, guys, ninja SS. Kalau dapat gue lanjutin, kalau enggak gue pensi, guys. Ya, enggak dapat. Berat juga ya? Enggak dapat. Ini harusnya, guys, paling mudah dapetin ninja SS tuh di sini. Cuman kayaknya hokiku udah habis semua, guys. Semua game gacha gue hokiin gitu. Gue gachain semua, jadi ya kayak habis aja gitu. Ya dong, ninja SS. Ah, ungu-ungu melulu. Ah, ungu lagi 10 kali. Kurang hoki, guys. Udah lah, guys, sekian, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.